Yesus kau Tuhan yang sembuhkan ku. Yesus kau Tuhan yang pulihkan ku. Kasih setiamu lebih dari semua sekarang dan selalu. Selamat malam Yesus. Shalom sahabat kids. Mari kita sama-sama belajar renungan firman Tuhan dengan tema Pay Attention. Mari buka Bible-nya di 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Daud bertindak dengan bijaksana di dalam segala langkahnya sebab Yahweh menyertai dia. Sekali lagi, Daud bertindak dengan bijaksana di dalam segala langkahnya, sebab Yahweh menyertai dia. Mari kita sama-sama belajar dari tokoh Daud, di mana dia selalu bertindak bijaksana dalam hidupnya. Baik ketika masih kecil, sebagai penggembala domba dan kambing maupun setelah menjadi orang yang sangat berkuasa, yaitu Raja Israel. Wah, luar biasa sekali ya Raja Daud ini. Sahabat kids, ketika kamu sekarang masih kecil, belajarlah untuk memiliki sikap yang bijaksana. Jadi bisa dikatakan sahabat kids belajar untuk memiliki hidup yang dipenuhi oleh kejujuran, berkata dan bertindak dengan benar. Suatu waktu ketika sahabat kids dewasa, tetaplah hidup dalam kebijaksanaan, terutama selalu hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Sahabat kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk selalu hidup bijaksana seperti Daud, terutama untuk selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.